Halo semuanya, di Yunus Alhama lagi. Di Yunus Alhama ini kita mereview kesempatan dalam kali ini. Kita mereview Bioto Crystalizing. Bioto. Kenapa disebut Bioto? Karena di sini ada bio 2. Jadi di sini logonya adalah Bioto yang berarti bio titik 2 atau bio 2 Crystalizing. Jadi saya juga belum mengenai artinya, jadi kita bahas bersama-sama kegunaan dan apa ini ya. Jadi Bioto Crystalizing ini merupakan vitamin rambut, oke? Jadi ini merupakan serum rambut. Jadi di sini kan sudah ada tulisannya Hair Care Serum for Damaged and Dry Hair, dan di sini merupakan dari Techno Professional. Jadi ini berfungsi untuk serum rambut, yang berarti untuk mengatasi rambut rontok dan intinya merawat rambut. Cara penggunaannya gampang, kita tinggal semprot aja seperti ini ya. Tuh, keluar airnya kan? Tuh, jadi coba ke tangan saya nih. Nah, itu dia. Dia seperti ini cairannya. Dia aromanya lengket seperti minyak deh. Jadi seperti air, cuman dicampur minyak kan gitu ya. Oke, di Yunus Alama kita akan membahas tuntas apa sih. Seperti biasa kita lanjut ke belakang, kita review. Jadi non-greasy formula, formula terkonsentrasi mengubah penampilan rambut yang rusak dan kering secara langsung. Jadi meninggalkan rambut yang lembut, halus, bersinar dan lebih mudah ditangani. Dan cara pemakaiannya gampang, semprotkan sedikit cairan ini ke telapak tangan Anda. Dan selanjutnya kita pijatkan hingga rata sampai ujung rambut. Dan kita tunggu dan kita boleh beraktivitas seperti biasanya. Jadi di sini ada ingredient yang artinya ada di sini chlorhexidine, ada dimethoxynicol, ada dimethicol, ada di caclofentasioxane dan lain-lain. Dan ini masa simpannya sampai Mei 2024. Lama banget kan, ini saya beli sudah lama sekali. Jadi ini diproduksi di Blok G nomor 20 Medan, jalan di nomor 20222 Indonesia. Dan ini isinya 60 mili, yang pastinya sudah aman. Nah baik, tuh airnya kocok-kocok tuh air dia. Untuk harganya lumayan sih, harganya ini sekitar 35.000 dan paling mahal 50.000, tergantung toko dan isi penjualnya tadi. Intinya ini bagus banget untuk laki-laki maupun perempuan, cuman saya sendiri laki-laki. Terima kasih sudah menonton Yunus Alhama, semoga ya bermanfaat. Dadah.